dalam kubur manapun jasad aku ditanam. Aku lajuan, kita laksanakan mata hati yang damai di sana. Kejujuran semara impian, segunung harap di pulang. Usahlah diragukan keupayaan diri, hati yang membangun. Semangat kita hilang, semangat yang hilang. Oh, kita cari pulang semara impian, segunung harap di pulang. Usahlah diragukan keupayaan. Jawabannya di sini, semangat kita yang hilang. Malu bertanya kawan, sesat cari jalan pulang. Biar ia berkesan di lubung hati terpendam. Alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah. Ha, begitulah keadaan Abang Ali yang terkini. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, kita nak tanya sedikit pada Abang Ali. Satu soalan yang kebanyakannya soalan-soalan ni biasa orang dah dengar dalam YouTube, biasa orang dah dengar di dalam Facebook. Tetapi hari ini kita ada sedikit soalan yang berbeza. Kita nak tanya sikit pada Abang Ali berkenaan dengan bagaimana keadaan Abang Ali sekarang ni nak bawa semua peminat-peminat Abang Ali berhijrah bersama-sama dengan Abang Ali. Silakan, insyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. Soalan pun cepu mas. MasyaAllah. Alhamdulillah hari ini kita diberi hidayah daripada Allah Ta'ala. Okay. Jadi saya ada fikir satu risau. Sebelum saya ini apa dia kata, dihisap nanti akan datang, maka di mahsyar nanti kita akan ditanya nanti siapa yang kau telah dakwahkan, kan? Maknanya satu fikir risau yang amat sangat. Jadi saya bila dah berhijrah, saya terfikir kawan-kawan dan kaya saya paling rapat, sama-sama kita buat konsert dulu. Peminat-peminat kita yang sama-sama dulu, kita ajak dia orang pergi buat show dulu. Siapa? Dia tentu ramai yang datang kat sini lah, contohnya lah. Tapi yang pioneer dia adalah anggota-anggota kumpulan ekspedisi sendiri. Masya Allah, hari ini alhamdulillah saya fikir risau yang saya bawa hari ini, saya dapat bawa Izo sekali. Izo gitaris kumpulan ekspedisi, dan apa, Eddie dan Lola, empat orang kami kumpulan ekspedisi baru pulang daripada umrah bulan 2 tahun ni, yang baru tahun ni ya, awal tahun pertengahan bulan 2 yang lepas. Alhamdulillah daripada suasana umrah tadi Mekah dan Madinah, hari ni alhamdulillah kami istiqomah. Izun masih lagi dalam keadaan selepas pulang pada umrah ni, masih berjubah, saya berjubah. Dan yang terbaru ni kami buat persembahan pun di mana-mana kumpulan ekspedisi sini buat persembahan pun pakai jubah. Masya Allah. Moga-moga apa yang kami bawa ini adalah satu perkara sunnah. Moga-moga dia terus istiqamah dan dapat menjadi asbah hidayah kepada seluruh umat, insya Allah. Tolong doakan, amin. Amin. Jazakallah. Amin ya Rabb.